Oke, selamat datang channel Hobi Indo. Yang pada hari ini akan balik karena retake reshoot yang sebelumnya gagal karena belum set resolusi ke 1080p yang tinggi. Ini 4K yang tinggi sedangkan pakai 1080 yang rendah. XVCHD apa-apa itu. Formatnya nggak pakai yang di atasnya itu. Kurang tahu, XAVC kalau nggak salah, XCV apa gitu. Oke, yang pada hari ini yang udah lama gak upload, kemarin upload video mic yang udah direkam berapa bulan yang lalu sebelum KKN dan magang. Enggak deh, sebelum KKN sudah magang dan baru di upload sekarang, baru di edit kemarin. Bisa juga banyak yang terjadi di channel ini, gak lihat komen dan komen-komennya terlalu banyak karena kan banyak bocah di sana. Ya mungkin itu aja dulu. Dan banyak yang komentar agak sakit pada hati saya. And all that stuff, all that good stuff. Dan ya oke. Hari ini mungkin lebih ke pengalaman 3 tahun menggunakan Mac selama 3 tahun tadi. Dan Mac yang saya gunakan adalah MacBook Pro 2015. Dibeli 2016 awal kalau nggak salah, kalau ada 12 lit juga. Dan MacBook Pro yang seperti kalau kalian di kafe-kafe yang anak-anak kaya, anak Binus, kalau enggak anak kaya mana gitu, anak game-game yang kaya, kalau enggak enggak tahu, pokoknya kalau kalian di ini lebih ke fashion statement. Saya jujur enggak suka Mac tapi penasaran, selalu pakai. Dulu saya sekolah belum pernah punya laptop dari saya lahir sampai SMA kelas 2, kelas 3. Saya penasaran habis itu, pas ada budget longgar mau masuk kuliah, saya dibeli pilihan di laptop, dan saya penasaran sama Mac. Akhirnya saya beli Mac 2015 MacBook Pro yang 13 inci, Retina display dan kawan-kawan, yang harganya cuma 256GB belum kan berarti harddisk mekanikal itu adalah SSD, tapi masih SATA karena masih tahun 2015. Belum SSD NVMe kalau nggak salah. Dan oke, dari eksternal lebih dahulu, spek Mac sendiri eksternalnya terdapat dua USB, USB tipe A versi 3.0, satu di kanan satu di kiri, dan di bawahnya sebelah kanan terdapat HDMI dan juga micro SD saat penting kalau kalian sering edit foto dan kawan-kawan. Dan sebelah kiri chargernya pakai magnetik, masih 2015 bukan versi 2017, pakai USB Type-C. Dan selanjutnya adalah dua Thunderbolt port, tapi bukan Thunderbolt versi 3, masih Thunderbolt versi 2. Cuma ngeluarin display dan juga sebagai konektivitas general, kayak Thunderbolt ke Ethernet dan Thunderbolt mungkin ke display, mini display port. Kalau kalian nggak tahu Thunderbolt konektor, ini biasanya sering dipakai tahun 2015 ke belakang atau tahun 2016 untuk koneksi-koneksi lebih umum dan koneksi yang di adapter. Kalau kalian mungkin zaman sekarang pakai Type-C, dulu Mac udah pakai. Dan mungkin kalau bentuknya kayak mini display port, dan memang ini sebenarnya mini display port, tapi ada agak ekstra-ekstra dan kawan-kawan. Dan selanjutnya adalah USB tipe A yang saya bicarakan tadi. Dan selanjutnya adalah, bentar, saya buka sedikit dulu. Nantek. Audio jack dan juga mic dua di bawah sini, di belakang sini. Ada dua mic di sini, kalau sorry. Kalau nggak fokus. Dan selanjutnya adalah, di bawah ada speaker. Dan ada 4 rubber feet. Dan juga kalau di dalamnya juga, di bagian laptopnya sendiri. Ini saya suka trackpad, karena beberapa alasan. Keyboard layout yang berbeda dari keyboard layout Windows, terutama di bagian bawah. Kalau di bagian tulisannya masih WASD yang standar, dan juga ada beberapa tombol yang berbeda. Dan juga displaynya, retina display yang di sini kalau 13 inci, biasanya kan laptop-laptop biasa resolusinya 1920x1080 Full HD. Kalau di sini WQHD. Oh, QHD bukan yang 4K apa gimana, bukan Quad HD, QHD atau gimana, saya bingung terminologinya. Apa tapi resolusi yang didapat di sini ada 2560x1440 atau 1440p.
jadi 2 kali resolusi laptop-laptop biasa. Dan juga dari internal sendiri spek yang didapat yaitu Core i5, Core i7. Saya kurang tahu detailnya, tapi di atas Core i5 kalau nggak salah MacBook Pro tahun 2015, Core i5-an kan. Disk 256 GB, RAM 8 GB, dan juga kalian bisa dapat yang Fusion Drive yaitu SSD dan hard disk, akan tapi itu yang versi 15 inci kalau nggak salah, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Saya kurang tahu spek detail yang 2015 gimana, saya tahu yang baru ini full NVMe 1 TB sampai yang MacBook Pro-nya. Dan kalau kalian sadar, ini tanpa adanya keyboard touch bar, sana punya 2015. Dan mungkin kalau kayak saya bilang, saya suka trackpad-nya, karena trackpad-nya ini pada saat itu dan sampai zaman sekarang yang baru sendiri besar, dan juga gesturnya tuh kayak gestur-gestur atau mungkin cara kayak touchscreen HP-HP, di mana beberapa trick atau mungkin kalau tas baru-baru tinggal geser 4 jari ke kanan atau mungkin 3 jari bersama untuk ganti tab Windows atau mungkin dan sebagainya, atau mungkin 2 jari untuk scroll ke bawah, 2 jari untuk scroll ke atas, itu gesturnya memang bagus. Dan juga di keyboardnya sendiri, kalau kalian terbiasa dengan kontrol Windows Alt, di sini ada Fn, Control, Alt, dan Option, dan juga Command, tambahan 4 baris lagi, yang biasa cuma 3 baris di sini jadi 4 baris. Dan juga sini nggak ada tombol backspace, ada tombol delete. Dan tombol delete ini fungsinya juga buat backspace, untuk menghapus kalimat tulisan, yang di mana ada program namanya Word. Namanya Pages kalau Word buat Microsoft. Jadi untuk software sendiri di Mac sendiri, di softwarenya kelebihannya lebih utamanya ini ada program-program bawaan. Jadi kalian kalau kalian beli laptop, biasanya kalian juga beli tanpa Windows dan tanpa Microsoft Word. Di sini jadi satu, Microsoft Word tadi disebut Pages dan PowerPoint disebut Point atau apa gitu, saya lupa. Dan beberapa program-program lain yang tidak didapat pada Windows bawaan, sebelahnya iMovie yang program NLE, Nonlinear Editing Software, yang menurut saya lumayan bagus. Saya cepat edit pakai itu dan lumayan puas. Dan juga kapabilitasnya, jadi kalian nggak perlu bingung. Kapabilitasnya nggak perlu bingung. Kalau kalian misalkan punya Mac Pro, semua program yang ada yang ditawarkan biasanya kompatibel dengan laptop ini dengan kekuatan yang hampir sama sama Mac yang cuman kayak monitor itu, yang all in one. Dan itu mungkin aja kalau dari spek Mac. Dan kenapa saya nggak beli laptop gaming di harga yang saya sebut sekarang saja 16 juta. Dan mungkin ada kontendernya dari teman saya sendiri, yaitu Asus FX553 VD. VD. Yeah. Ini harga 10 juta, 6 juta lebih murah daripada MacBook. Dan kenapa saya nggak milih ini yang lebih murah dan bisa gaming, karena kalau kalian nggak tahu, Mac itu gamenya sedikit yang bawaannya mungkin bisa di jailbreak, bukan di jailbreak sih, di bootcamp, yaitu pakai 2 OS, satu Mac, satu lagi Windows. Akan tapi saya nggak pakai Windowsnya, saya khusus dari bawaan 16 juta, apa yang dibeli, apa yang didapat. Dan kalau kalian harus beli PC, kalian harus beli lisensi Windows dan juga lisensi Microsoft Word dan kawan-kawan untuk bekerja. Belum untuk editing software, kayak mungkin beli Sony Vegas dan kawan-kawan, kalian harus menambah duit lagi. Kalau dari laptop gaming, 10 juta, kalian udah dapat laptop dengan kartu grafis GTX 1050 yang didapat di sini. 1050, Core i7 generasi ke-7, 8 GB RAM, dan GTX 1050-nya itu 4 GB untuk video RAM-nya, dan harddisk 1 TB tapi masih mekanikal. Kalau saya menyarankan teman saya diganti untuk full SSD, karena pertama ngirit baterai dan juga dua cepat. Dan mungkin itu aja kalau kalian punya budget ke depannya. Kalau kalian punya laptop masih mekanikal harddisk, saya sarankan lepas harddisk mekanikalnya, beli SSD, harddisk mekanikalnya pindah ke bagian DVD ROM. Jadi biar bisa dua disk. Jadi nggak habis baterai buat DVD-ROM dan juga nggak habis baterai buat
resmi kan kalau, tapi ya juga sama aja sih kalau kalian pindah, kalau kalian full SSD dan ambil DVD ROM-nya lebih irit baterainya. Agak intermisu mungkin itu aja. Dan kalau dari eksternal sendiri, FX553 video sendiri ada micro SD di depannya, di samping ada satu USB, satu DVD ROM, dan Ethernet port kalau kalian sangat perlu, kalau bagi saya sangat perlu. Kalau di bagian-bagian kalau kalian sering ngatur-ngatur server yang dimana harus ngeport, membuka port dan ngecek-ngecek beberapa serial port, dan juga kalau kalian ngecek remoting dengan kawan-kawan, HDMI serta standar, 2 USB lagi dan 1 USB Type C. Ini Thunderbolt gak sih? Thunderbolt 3 gak sih USB Type C? Katanya belum, tapi gak tahu, cek aja, cross check lagi. Dan juga audio jack, tapi gak tahu kalau ini Thunderbolt 3 bisa pasang GPU eksternal. Tapi kalau kalian punya kabel USB Type C ke Type C, bisa langsung ngecas HP kalian dan mungkin berfungsi kayak USB tipe A. Dan saja dari dalemannya sendiri, yang dalaman saya masuk ke laptop, monitor dan keyboard, trackpad dengan klik-klik di samping kiri kanan seperti trackpad-trackpad pada umumnya. Dan juga keyboardnya karena ini 17 inci, 15 atau 17 inci, ada numpadnya di samping jadi lebih lebar dengan layout keyboard tradisional WASD dengan layar Full HD 1080 atau kalau akan lebih teknikalnya 1920x1080, setengah resolusi dari Mac dengan harga 6 juta lebih murah atau hampir setengah lebih murah daripada Mac. Saya nggak beli laptop ini karena kan yang pertama, laptop PC yang mungkin bukan ROG ya, mungkin laptop gaming kayak gini entry levelnya, pertama mereka berat, dan juga karena mikirkan mungkin laptopnya sini cuma 2,5 kilo. Kalau kalian bilang itu ringan nggak apa-apa, tapi saya nggak suka kalau kalian sering bawa laptop terutama buat kerja, karena juga harus bawa chargernya karena ini cuman bisa berapa jam? 4-3 jam. Dan 4-3 jam itu kalau kalian sering keluar, terutama kalau ketemu klien-klien kayak saya, bakal cepet, lebih sering maju ke tempat cari charger daripada datang tanya klien batas-batas tanah dengan kawan-kawan. Mungkin kalau kalian ada pertemuan lebih cepat untuk naruh laptopnya tanpa harus mikir tepat soket listrik. Dan juga kedua, mungkin kualitas bahannya sendiri berbeda. Kalau kalian tahu, kalau laptop-laptop gaming rata-rata plastik, terutama entry level. Tapi kalau ROG rata-rata yang saya lihat sekarang udah full metal. Saya juga tertarik sih beli Zephyrus M itu, penasaran, tapi belum pernah lihat secara langsung. Tapi karena tipis dan bagus, itu dapat rekomendasi dari saya dari impresi pertama. Tapi kalau untuk kalian yang punya budget 16 juta doang, nggak bisa beli Zephyrus M atau Zephyrus seri Zephyrus ROG lainnya, mungkin kalian stuck di laptop Asus FX553 ini, kalian akan stuck di build kualitas kayak gini. Saya nggak tahu FX Zephyrus M itu harganya berapa juta, tapi kalau saya lihat-lihat laptop-laptop gaming ROG biasanya sekitar 20-an. 20-4, mungkin 15 ke atas lah. 15 ke atas, dan seminggu 16 juta lagi saya dapat Mac. Dan saya pertama nggak perlu kartu grafisnya juga, dan juga saya juga nggak perlu ngecas lagi, nggak perlu mikir battery life, dan bahannya juga bagus. Dan itu kenapa saya pilih Mac. Yang pertama, software bawaannya udah ada kayak Pages dan kawan-kawan. Mungkin kalau kalian nggak suka pakai Pages dan udah lebih sering pakai font Microsoft, kalian beli Microsoft Word untuk ke Mac, itu aja. Yang kedua, ini ringan dan baterai tahan sampai 9 jaman atau mungkin 8 jaman kalau saya trip dari Belanda ke Jakarta itu bisa satu kali full charge, dan sampai landing pun saya masih bisa ada sekitar 10% atau 5% untuk selanjutnya. Dan juga chargernya sendiri juga kecil dan ringan kayak gini. Mungkin kalau kalian lebih lihat lebih compact, cuman ukuran sekecil itu dibandingkan dengan laptop gaming pada umumnya, mungkin yang entry level, jadi chargernya sekecil ini masih. Kalau saya lihat biasanya ada yang lebih gede lagi, dua kali lebih tebel dan lebih serem. Kalau kalian bisa tahan baterai 4 jam doang, nggak masalah. Tapi kalau kalian suka di bagian pesawat yang ada chargerannya, be my guest. Mungkin itu aja untuk chargernya sendiri. Dan mungkin kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya untuk di software sendiri. Mac itu rentan virus. Yang pertama, kalau kalian tahu,
tapi juga jadi kelemahan karena nggak bisa pakai program-program bajakan. Program bajakannya agak susah dan harus ada root dan kawan-kawan. Tanpa pakai kayak Windows lebih bebas. Ngomong membahas kebebasan untuk file explorernya sendiri atau mungkin untuk buka file-file Windows apa sih namanya? File explorernya di Mac namanya Finder. Dan kalau kalian tuh, kalau kalian nggak tahu, di Mac itu nggak bisa namanya cut. Jadi harus copy, paste, dan delete folder yang dari aslinya. Jadi nggak enaknya gitu. Untuk kalian bisa nge-cut, cut file, itu karena harus download third party app yang harus dibeli. Kalau nggak, kalian harus ngebobol ke dalam download kayak APK-nya gitu buat Mac. Dan baru bisa nge-cut, cut, paste. Jadi mungkin itu aja. Kalau kalian nggak tahu, if the more you know, TLDR. Dan juga overall Mac tuh lebih simple. Dan kalau kalian misalkan ketemu orang-orang, lebih menunjukkan kayak kalian pakai jam apa sih? Kalau dibandingkan jam Rolex dibanding sama G-Shock, dan G-Shock itu sampai mungkin G-Shock yang harga sama kayak Rolex entry level. Gak tau G-Shock itu ada 100 juta gak sih? Gak rasa. Ya mungkin kalau ada G-Shock harga 1 juta dan Rolex 100 juta, Rolex katanya gak 1 juta ya. Mungkin ada. Dan kalau harganya sama tapi tampangnya mungkin kalau kalian bisa Rolex, sekeren Rolex ataupun sekeren G-Shock, orang-orang pasti pada condong ke Rolex karena namanya udah bagus. Jadi kalau kalian buka ini di cafe, duduk, boom, full aluminium, unibody keren. Buka laptop ini, kalian buka, boom, plastik. Assalamualaikum. Ya mungkin itu sih kalau dari build kualitasnya. Seenggaknya kalau kalian lihat Hotman Paris itu dari tampangnya sendiri, itu sudah menunjukkan sesuatu loh. Dia tuh ada auranya dibandingkan kalau kedua ini, ada auranya masing-masing. Memang kalau laptop PC itu lebih praktis dan praktikal, lebih masuk akal harga dan barang. Kalian nggak perlu bahan sebagus ini, menyebabkan plastik aja daripada kalian full metal tapi nggak ada grafiknya, masih pakai grafik bawaan, untuk info aja. Dan kalian bisa sini bisa main game, dan sini nggak bisa main game. Tapi ada beberapa orang kayak saya, nggak sering main game di laptop, saya lebih sering main game di komputer. Jadi Mac ini agak cocok buat saya, buat orang-orang yang butuh booting cepat dan juga lebih simple tanpa harus mikir tiap hari ngecas laptop. Dan ya, itu buat kesimpulan saya. Dan kalau kalian nggak tahu kenapa nggak ada demo operasi sistemnya, karena MacBook Pro saya sudah mati. Dan selama 3 tahun dari Australia, Jepang, Belanda, berjasa sekali MacBook ini. Dan mungkin kalau kalian nggak kuat beli MacBook, kalian bisa lebih beli murahnya lagi, yaitu MacBook Air. Yang ini juga 2016 atau 2015. MacBook Air, kalau kalian penasaran dengan Mac, saya lebih sarankan ke MacBook Air. Karena kan yaitu, ini 2 kali lebih ringan daripada MacBook Pro. Selisih 1 kilo, kalau nggak salah. Kalau kalian beli yang 11 inci, lebih ringan lagi, kayak punya mbak saya, MacBook Pro-nya, MacBook Air-nya itu. Ringan, baterai tahan lama dibandingkan dengan laptop gaming dengan harga mulai dari 11 juta ataupun 13 juta. Tapi seenggaknya kalian bisa bawa itu tiap hari laptop. Seberat tablet-tablet atau mungkin HP-HP yang lumayan tinggi. Dan kedua Mac ini mati. Saya nggak tahu kenapa, SMC sudah saya restart dan kawan-kawan tapi nggak bisa nyala juga. Dan kalau kalian tahu, kalau laptop gaming atau PC, laptop-laptop yang Asus dan kawan-kawan atau laptop gaming itu servisnya lebih mudah, kalian bisa servis sendiri, mungkin tinggal bersihin debu atau mungkin bisa diagnosa sendiri, mungkin prosesornya jelek, RAM-nya jelek, dan juga mungkin harddisknya ada yang jelek, kalian bisa ganti dengan mudah. Dan saya sendiri bisa bongkar pasang laptop atau komputer. Dan saya kalau jujur, kalau saya sering pindah-pindah dan gak punya komputer, saya lebih prefer laptop kayak gini. Akan tapi kalau saya punya komputer dan saya lebih sering keluar buat kerja, buat laptop, saya pilih Mac. Jadi kalau kalian mungkin nggak suka Mac, kalian perlu konsiderasi ulang, mungkin cek MacBook Air, pinjam aja selama sehari. Kalau nggak kalian tilang, kalian ambil MacBook Air teman Anda, bilang aja pinjam, besok dijual, beli laptop baru. Ya mungkin itu. Saya puas selama 3 tahun pakai MacBook Air, MacBook Pro, MacBook Air juga. Nggak ada penyesalan. Kalau kalian orangnya, mungkin kalau saya yang nyambi magang-magang di kantor pengacara, kalian prefer
terlihat keren dan fungsi utama cuma buat ngetik tanpa gaming, saya benar-benar prefer Mac. Tapi kalau kalian perlu laptop yang bisa semua gaming dan kawan-kawan, saya biarkan Anda beli laptop gaming dan kawan-kawan seperti ini. Dan kalau kalian bertanya kenapa laptop saya mati, kenapa? Ya saya kurang tahu. Tapi saya udah punya gantinya, yaitu laptop. Kalau kalian lihat sekarang ini kayak tablet. Kayak tablet, ada pulpennya di samping. Dan kalian bisa lihat lambang Windows-nya, lambang Microsoft. Tapi kalau kalian saya tambah ini, jadi laptop. Dan mungkin kalau kalian bertanya, itu iPad. Saya sering ditanya gitu pas kuliah, terutama nyatet-nyatet, "Mas, itu iPad." Saya jawab, "Iya, ini iPad." Dan saya menyelamatkan jutaan menit waktu saya atau jutaan jam waktu saya untuk menjelaskan laptop apa ini. Dan mungkin kalian mau bertanya laptop apa, tunggu aja, saya bakal upload video baru tentang review produk ini, karena saya masih nunggu jawaban Microsoft untuk brosur atau mungkin pengenalan produk. Sama kayak karena dulu Garmin itu reviewnya menurut saya kurang lengkap, jadi mungkin ada update karena belum ada penjelasan tentang restart dan kawan-kawan. Saya cek lagi, memang review yang itu kurang lengkap, jadi besok ada update untuk Garmin. Dan juga laptop terbaru saya yang menurut saya sangatlah cocok bagi orang kerja tapi nggak 3D grafis, dan sebagai pelengkap ada komputer di sisi Anda. Mungkin itu. Dan like video ini kalau suka, kalian suka, dislike kalau nggak suka, tolong dislike nggak apa-apa, tapi kasih komennya kenapa nggak suka. Kemarin review di GoPro bilang sombong, aku nggak suka di GoPro karena bipodnya dan juga scope-nya. Kalau unitnya saya suka, tapi kalau bipod sama scope-nya saya nggak suka. Saya ngatain bipod sama scope-nya terus, kalau unitnya saya nggak ketawain. Dan mungkin bisa subscribe ke channel Bindo yang udah 1500, saya tinggal. Sumpah, ditinggal KKN bisa jadi 1500. Sebelum KKN 500 subs, setelah KKN 1500. Saya nggak tahu kenapa, tapi setelah lihat dari analisisnya, kena clickbait video The Cobra. Jadi besok bakal clickbait juga laptopnya, kayak gini. Dan mungkin cukup itu saja. Sampai jumpa di video hobi berikutnya. Ini take 2, take 1 karena suara yang jelek dan kepotong kepala saya. Dan formatnya kekecilan, jadi discrep. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.